Pemirsa, Komisi Pemberantas Korupsi menggeledah dua rumah milik adik dari Rafael Alun di Tangerang Selatan, Banten. Dalam penggeledahan, KPK mengamankan sejumlah dokumen penting dan satu motor gede. Kasus korupsi yang menimpa Rafael Alun Trisambodo terus bergulir dan berbuntut panjang. Kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah dua rumah milik adik dari Rafael Alun di perumahan Pondok Cirende, Tangerang Selatan, Banten. Kelihatannya ini saudaranya, jadi dua-duanya ini saudaranya. Saya juga baru tahu, nggak ada apa, cuma hanya kertas-kertas aja yang dibawa tadi. Oh, sejumlah berkas, dokumen aja. Oh, yang diamankan, Pak. Dalam penggeledahan yang dilakukan sekitar 6 jam ini, KPK mengamankan sejumlah dokumen penting dari dalam rumah dan juga sebuah motor merek Harley Davidson. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.